Hey guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke Faris TV. Untuk video kali ini, aku nak unboxing dua case untuk AirPods dan juga AirPods Pro daripada Nomad, iaitu rugged case, leather rugged case. Video sebelum ni aku ada unboxing untuk iPhone 12 Pro Max punya rugged case. Kalau korang nak tengok video unboxing tu, aku ada letak link kat sebahagian atas ni. So, jom kita start unboxing untuk AirPods dan juga AirPods Pro. Let's go. Okay, kita akan mula buka dengan AirPods dulu. Kalau kita tengok kotak dia, macam biasa je. Ada tulis Horween Leather, Quality Leather since 1905. Ini ada tunjuk Day 1 dan Day 100. Ada perubahan dekat dia punya colour lah, basically. So, bawah ni tak ada apa-apa. Leather from America, that's all. Okay, jom kita buka. Okay, packaging dia sangat simple dan kita tarik macam tu saja. Tak ada manual book, tak ada apa. Dia just ada stiker OK kat belakang ni. Lepas tu kita keluarkan case tu macam ni. Okay, cantik colour dia. Colour leather lah, ini adalah colour rustic brown. Okay, atas ni ada tulis tulisan Nomad. Okay, Nomad. Okay, kat sini kita ada instruction. AirPods case removal instruction. The lid of our rugged case for AirPods has a precise, maksudnya precise lah, dia ngam-ngam. Okay, cara nak buka dia ada tunjuk kat sini, ikut arrow tu. Okay, jom kita pasang dekat kita punya AirPods. So kita masukkan dia punya yang bawah dulu, tekan ke dalam. Lepas tu kita masukkan yang atas pula. Nak masukkan dia sangat senang dan simple je. Pastikan tulisan Nomad tu betul. Okay, dan tekan siap. Macam tu saja. Okay, quality dia sangat best dan dia punya quality leather dia pun sangat bagus dan nampak premium lah bagi aku. Okay, jom kita buka untuk AirPods Pro pula. Okay, ini adalah rugged case untuk AirPods Pro. Kotak dia sama je, Nomad. Ini pun sama, rustic brown leather, colour rustic brown. Dia ada beberapa colour lah, rustic brown. Untuk AirPods pun rustic brown, untuk AirPods Pro pun rustic brown. Dia ada colour natural dan ada colour black. Tu aku pilih rustic brown sebab colour dia lagi cantik lah berbanding yang lain. Dia ada tunjuk juga Day 1 dan Day 100. Sama je kotak dia. Okay, cara nak buka kotak dia, tarik je. Okay, keluarkan macam biasa. Lalu tak ada apa-apa. Dia tunjuk description Horween leather. Okay, ini adalah case untuk AirPods Pro. Nampak cantik dan premium leather dia. Cutting ni pun cantik untuk charger. Okay, itu adalah untuk button connection, button untuk connect AirPods tu. Okay, sama kat atas dia tulisan Nomad juga. Jom kita pasang bawah dulu, jangan sampai tersilap. Make sure button tu kat belakang. Okay, jom kita pasang yang atas pula. Pastikan tulisan Nomad tu betul. Okay, siap. Tu saja. Nampak dia punya quality leather ni sangat baik dan premium. Nampak nice. Cutting untuk charging pun cantik, dua-dua seragam. Dan case ni juga ada support wireless charging, so korang boleh gunakan wireless charging. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Dan kalau korang ada sebarang soalan, korang boleh tanya dekat bahagian komen. Okay, dan jangan lupa subscribe channel aku, tanda support. Assalamualaikum.